Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Ya, kembali lagi dengan channel saya, Anies Kurniawan. Oke, teman-teman, ini saya barusan masukin penghuni baru di tank yang ukuran 120 cm ini. Nah, jadi saya masukin cana oranti, baru aja masuk. Tak cobain komtank sama Tiska sama Armana Super Red. Nah, rencananya masih proses adaptasi ya. Jadi tadinya dari tank itu sendirian selama kurang lebih 4 harian. Terus setelah tak pikir panjang sama nyobain kali cakep kali ya di tank yang ada diskasnya ini, tak masukin cana oranti yang ada Super Red, diskas ada Pontius, terus kupu-kupu nempel. Nah, ini juga termasuk diskas yang langka ya, White Tiger nih. Itu yang gede pada di belakang semua. Nah, ini nggak tahu ikan apaan ini, mau tak ambil sebenarnya ini. Cuma ya gitu. Nah, ini masih proses adaptasi cananya. Cana oranti aku komteng pak sama Arwana SR sama diskas. Nah, ini biar istilah sekali itu display lebaran gitu ya. Nah, ini airnya bening kan teman-teman ya, jadi kenapa airnya bisa bening gini, tetap kita filtrasi yang double talang itu filternya. Nah, tetap talang pertama mekanis, biologis, chamber terakhir kimiawi. Kapasnya juga masih muter, tetap pakai muter ya. Nah, ini cana oranti Arwana Super Red. Arwana Super Red-nya masih baby itu ya, dan masih unyu-unyu. Kalau diskasnya udah ya selebar, kalau yang di belakang itu selebar telapak tangan segini, sekitar 4-5 inch tuh. Kalau yang ini 4 inch kayaknya ya. Wow, cananya masih adaptasi ya. Sorry le, aku tak cemplungin di tank ini. Nah, ngobrol ngobrol sama Arwana ya. Wes, permisi, assalamualaikum gitu. Nah, mudah-mudahan ini ikannya aman, sehat walafiat dan tidak stres. Menyerang ya Arwana, apa canane iki jigo kok ngeri deg-degan ya. Itu teman-teman ya, nanti tak update lagi kayak gimana nya. Ini konten iseng-iseng aja. Apa ini? Oh, sistem artinya ngamuk kelaparan. Ini ada oranti yang tak masukin tank utama ya, ini tank utama untuk disuai lebaran. Ada koki, itu juga ada oranti lagi. Karena ada SR, ini yang predator. Nah, ini yang wah cakep juga sih. Nanti kalau misalkan apa kayak gimana nya, mungkin ya seminggu dua minggu lagi lah saya update. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video yang mungkin berpengetahuan sedikit lah ya. Nah, ini lagi mencoba kayak menganalisa itu kalau cana oranti ketemu sama ikan-ikan yang di tank utama saya ini kayak gimana. Mudah-mudahan aja sehat dan cepat adaptasi. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Semoga first time ini, first time pertama kalinya ini bisa memberikan pencerahan bagi kalian semua. Oke teman-teman, begitu saja dari saya. Jangan banyak-banyak. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.